Idealnya kita membawa kurungan ratu, sahabatku, ketika memindahkan lebah di tempat terbuka seperti ini, karena khawatirnya sosok ratu akan terbang. Assalamualaikum sahabatku. Kali ini kita berburu lebah apis terana yang bersarang di tanah. Ini bersama sahabat-sahabat kami dari Desa Napaljungur. Banyak bersarang di sini sahabatku. Kita akan berupaya memindahkan lebah madu di tunggul sahabatku. Jinwa, parangawan. Coba bersihkan semaknya ini sahabatku. Mohon bantu bang, nyalakan asapnya bang. Oke, asapnya harus banyak nih bang. Oh, udah dibuatin asapnya? Udah. Oke, asapnya telah jadi. Langsung kita dekatkan ke sarang lebahnya sahabatku. Kita dekatkan ke koloni lebahnya. Kita berikan asap. Tepat di atas tanah bang ya. Bisa langsung ditempatkan bang. Oke, kotak alami turu 36 kotak susun. Oke, pas tengah-tengahnya bang, pas dia mendapatkan keseimbangan. Kita mengambil kembali siran sarangnya untuk tanah. Pasangkan kembali. Kita cucukkan. Ih, ada beberapa sarang lagi nih. Saya ambil kembali. Sarang kecil bang. Taruh di ujung nanti bang. Tunggu. Masih ada satu lagi, Jem. Iya. Sarangnya telah habis nih bang, tinggal kita melakukan pengasapan dari sini. Habis sisa sarang. Udah habis sisa sarangnya, kita masukkan asap. Gimana bang keluarnya? Oh, ini sali. Nanti terlihat sejumlah koloni lebahnya telah keluar dari sini sahabatku. Kita lihat kemungkinan adanya sosok ratu di sini. Keluar dari sini sahabatku. Kita pasangkan terlebih dahulu sarangnya ini
pasang, tutup framenya. Kita akan mengambil sejumlah koloninya untuk kita tempatkan di atas kotak budidaya ini. Idealnya kita membawa kurungan ratu, sahabatku. Ketika memindahkan lebah di tempat terbuka seperti ini, karena khawatirnya sosok ratu akan terbang. Kita coba mendekatkan koloni lebahnya ini di sini. Saya belum menjumpai sosok ratu lebahnya, namun di sini saya melihat pergerakan lebah pekerja masuk ke kotak budidaya ini. Apakah ada sosok ratu di sini? Kita coba melakukan pengamatan lebih jelas. Belum ada sosok ratu lebah di sini. Coba memungkar ini, sahabatku. Di sini banyak kerumunan lebah. Saya yakin sosok ratu ada di sini. Waduh, saya mendapatkan sengatan, sahabatku. Kabur. Saya harus memakai pengaman agar bagian muka saya aman dari sengatan lebah. Gunakan topeng.
Nah, terbang lagi. Serius, Mas. Tahu ratunya ada di bajunya sahabatku. Ini sang ratu lebah ada di baju Mas Rio. Nah, di baju Mas Rio nih. Nah, ini di bajunya Mas Rio sahabatku. Dia tidak tahu ratu ada di bajunya. Nah, ratu lebahnya. Tangkap bang ya? Bisa kan Mas? Ini ratunya. Nah, kurungan nggak ada bang. Ini bang ratunya bang. Oke, kita tempatkan sini langsung. Ini. Jalan masuk full capek dia mas ambil bang. Jadi dia masuk ke dalam masuk sip masuk. Bang. Oh itu. Oke mantap dah. Masuk ya mas ya. Masuk ke dalam. Ya koloninya juga langsung masuk. Demikian sahabatku proses memindahkan lebah madu di kayu berlubang ke kotak budidaya. Pastikan ke kita memindahkan lebah di tempat terbuka seperti ini, kita menyiapkan kurungan ratu. Sekian, sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.